Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya ingin bermain game. Ya, sekali-kali lah. Nah, jadi sudah lama sekali saya nggak ini ya, ngerekam main kayak gini. Saya coba rekam ya, mudah-mudahan nggak nge-lag dan mudah-mudahan HP saya ini lancar, soalnya biasanya sering touchscreen, sering gitulah. Nah, kita langsung main aja. CS rank. Sip, oke. Ini nggak tahu nih sama siapa aja. Ya jangan ya, saya terima aja. Oke, mudah-mudahan iya. Oke. Saya fokus dulu di sini ya. Ini kalau kayak gini. Ini kadang mati sendiri kalau belum keluar gambarnya. Ini daripada berisik, kita matiin aja. Seperti biasa, saya kalau main dari pinggir. Wih, oke, saya majuin ya. Nah, selalu kayak gini. Model keroyokan kayak gini, susah. Kalau main langsung ngeras kayak gitu pasti habis lah kayak gitu. Jadi kalau main kayak gini harus pakai strategi. Kalau langsung ngeras pasti ini udah habis. Kita coba dari pinggir. Tulis dua. Nah, saya tetap mau masih pakai Famas. Nggak tahu kenapa saya lebih suka gitu Famas dibanding M4. Padahal ya lebih sakit M4. Cuman Famas lebih ketukannya lebih pas gitu kalau saya. Biarin teman-teman kita maju, oke? Okay? Kita dari cover dari sini. Kok sepi, mana orangnya? Ah, tuh di bawah. Udah pasti kena. Yunus sudah mulai berjalan guys. Sebelah mana tuh? Alah, selalu kayak gini nih HP-nya. Oh, sebelah situ. Oh, mana tadi orangnya? Mana tadi woi? Soalnya saya bawa Famas, jadi harus jaga jarak. Oh, itu. Oh, salah. Di belakang duel dia. Bagus. Kita emotin, guys. Harus pakai taktik nih kalau main-main kayak gini. Jangan main asal nguras aja.
Ini kita beli senjata jarak dekatnya oke aja. Kita beli repair kit lagi. Oke. Dan kalau maju jangan langsung lurus ke depan. Ya, tapi terserah mereka juga sih. Mungkin saya player ngendok kali ya, jadi sukanya begini. Tuh. Aduh sayang banget. Wes dari mana itu? Wih gak keluar globalnya. Ih parah. Globalnya gak keluar. Apa itu yang lama kayaknya? Aduh. Sorry pemirsa. Sebenarnya mungkin ini. Iya tuh. Yuk bisa yuk. Ini ngapain? Pakai cara yang ngotin. Ngotin orang ini. Bagus. Ronde ke 4 match point. Coba pakai woodpecker. Aduh, gak bisa beli gue. Seperti biasa saya naik di atas apa itu? Bangunan atau apa itu kurang jelas. Aduh, teman kita langsung knock. Knock dong. Oh enggak. Mana mereka? Oh sebelah situ, oke. Mana sih maksudnya? Oh enggak kelihatan. Oh. Dapat kill dong. Ya buat pemanasan teman dulu. Kebagian kill 3 dong. Harus cari kill terbanyak ini. Coba ya. Yang penting kalau main kayak gini tuh, kalau menurut aku ya, walaupun saya gak jago-jago amat, cuman kalau main tuh memang harus strategi gitu. Jangan asal maju. Cek main lagi nih. Suka bahasa sendiri. Aduh, ini nih. Saya enggak paham nih mapnya ini. Aduh, menunggu pemain. Yang lain hilang. Mereka keluar semua. Sekarang tuh kayak gitu CS rank. Jadi kalau misalkan kalian mau coba-coba keluar atau AFK, pasti permainan dihentikan. Coba kita main Minecraft aja dulu. Cari teman ada gak ya? Ini pada on loh.
Ada on ini. Ya, saya ambil di terima doang. Ganti karakter aja. Susah kalau pakai itu kalau kehabisan ini. Rambut apaan ini? Ini paling keren. Bajunya tetap yang tadi dong. Bukan ini deh. Bajunya tuh yang ini. Nah, ini cocok sekali. Mantul ini. Selananya sebenarnya suka ini sih selananya. Dan aja ini saya nggak diajak doang. Oke, kalau nggak mau. Lebih seru gitu kalau CS rank, kalau ranked itu ya nggak bisa main sih, jadi susah kalau misalkan buat dapetin kill gitu. Ini random nih saya nih. Angkatnya platinum semua. Saya biasanya kesini. Dan ini kalau sambil merekam kayak gini nih agak macet-macet. Agak macet-macet guys. Nah tuh ada satu orang tuh. Satu orang dia kembali dong. Yes, keroyokan 3 dong. Selalu kalau kayak gini tuh. Kanan kiri depan belakang kanan kiri. Udah pasti defect ini. Ayo dong bisa dong. Defect kan. Nggak cocok sih kalau di clock tower kayak gini, jadi agak susah, pasti kalah cepat sama Vector sama Thompson biasanya. Tapi daripada desert itu saya agak susah sih ya, bisa tapi nggak terlalu. Kalau ini harus jarak jauh ini, kalau terlalu dekat juga kalah. Rombongan ya, tuh. Udah kena, udah kena pasti ya. Tuh kan. Tadi apa itu? Langsung dia. Udah kena 2 tadi anjir. Aduh. Bagus. Modelnya sana tuh bareng-bareng saling mengcover. Ini di mana nih? Ini mas elektrik ya, nggak apa. Biar ngirit budget pakai Thompson. Dari jarak jauh aja.
Bisa ini Bu ya. Baru-baru sana nanti tuh. Lihatnya. Woi. Bentar-bentar. Lihat kondisi. Aduh, dihabisin. Ngapain jamu Bang Jack? Itu lah, ngapain juga. Udah temennya udah jago-jago kok. Ini dapetnya famous gold. Kalau sisa juga. Cari jauh aja kita ya kan, nggak usah terlalu nafsu. Kalau anak-anak pada main pada ya kan gitu, tapi tidak terlalu jago. Kalau saya sih masih noob, noob banget, masih cupu. Untuk jalan aja udah kayak botol. Loh, kok enggak bisa kena? Sebelumnya nomor ke... Oh, ucapan. Waduh, di situ satu. Enggak bisa ini kalau kesana. Harus cari jalan keluar. Mana sih orangnya? Oh situ. Aduh telat kan. Jago-jago mereka itu. Terasa mual. Saya maaf. Tukarlah satunya secara dekat. Dua paling sedikit udah juga keempat ini. Saya biasa kalau main CS kayak gini selalu, kalau gimana pasti ke pinggir, jarang langsung ke tengah, soalnya kadang suka main keroyokan gitu jadi agak ini susah ngambil ini. Mana itu ada di rumah itu kayaknya. Tuh di atas mana musuhnya anjing? Ada di sini. Susah banget. Oh nggak ada. Ayo cepat satu, woi, aduh, nggak sambat terus. Masih platinum dulu. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Ini saya cuma coba-coba. Kalau misalkan cocok, gimana kira-kira saya harus main apa, sama harus kayak gimana, coba tulis di kolom komentar.
Karena saya masih cukup banget main kayak gini, jadi mohon maaf kalau nggak bisa maksimal. Oke, sekian dulu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.